Video seorang gadis di Magetan ngambek dengan kekasihnya hingga membuat kemacetan panjang viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun Instagram @cetul.22 pada Minggu 30 Mei 2021. Dalam video itu terlihat seorang wanita berbaju hitam nampak berjalan di jalan. Dalam video itu terlihat seorang wanita berbaju hitam nampak berjalan di tengah jalan raya. Aksi wanita itu pun membuat lalu lintas terganggu hingga menimbulkan kemacetan panjang. Nampak mobil yang melaju di belakang wanita itu tak bisa menyalip dan hanya berjalan pelan. Sedangkan di belakang mobil banyak sekali kendaraan lain yang mengantri. Seorang pria berbaju kuning pun nampak menghampiri wanita dan mengajaknya menepi. Namun wanita itu menolak dan menepis tangan si pria. Ia pun tetap berjalan dengan cuek di tengah jalan. Dari keterangan yang ditulis penggugah, insiden itu terjadi di Jalan Raya Plawosan, Magetan, Jawa Timur. Video ini pun langsung mendapat banyak komentar dari netizen. Sedangkan dalam postingan yang diunggah oleh @dolanmagetan, wanita itu nampak berjalan di Jalan Raya Sarangan, Magetan. Dilansir dari kompas.com, hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Plawosan AKP Munir. Dikatakannya, wanita tersebut marah, tidak mau minggir dan saat itu datang salah satu pengguna jalan mengajaknya minggir. Setelah ditelusuri, perempuan itu ternyata mengalami depresi lantaran ditinggal kekasihnya saat berwisata. Ia pun berjalan kaki dari Telaga Sarangan hingga Pasar Sayur. Dari Pasar Sayur, ia kemudian berjalan di tengah hingga membuat kemacetan. Wanita itu sempat diamankan di pos polisi, kemudian dijemput pihak keluarga, yaitu sang kakek yang berasal dari Jogorogo, Ngawi. Sedangkan polisi langsung mengurai kemacetan yang terjadi. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.